Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membuat kreativitas dengan cap kaki. Kita akan siapkan dulu alat dan bahannya. Siapkan kertas HVS, cat warna, spidol, gunting, cotton bud, krayon, dan juga wadah untuk tempat cat ya. Nah, kalau semua alat dan bahan sudah siap, kita akan mulai. Pertama, seperti biasa, kertas HVS-nya harus ditulis dulu nama dan juga tulis hari dan tanggal. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 bulan Februari tahun 2021. Kalau sudah, kita keluarkan cat, simpan di wadah. Lalu, anak-anak akan mengecat kaki kalian sendiri, yang dicat telapak kakinya ya. Nah, kalian boleh cat sendiri dioleskan dengan menggunakan cotton bud atau minta tolong mamah untuk mengoleskan cat di kaki kalian. Rasanya geli-geli gitu. Nah, kalau sudah, kaki kalian tempatkan di atas kertas HVS yang sudah dikasih nama tadi. Kalian posisikan, bebas ya posisinya mau berdiri atau menyamping seperti ini, tapi kebanyakan menyamping. Nah, kalau sudah, nanti kalian hias. Sebelum dihias, tunggu sampai kering dulu ya. Nah, kalau sudah kering, kalian hias dengan menggunakan krayon. Di sini, ibu sudah berikan bermacam-macam gambar kendaraan yang ada di darat. Kalian boleh pilih sesuka kalian. Di sini ibu kira-kira membuat apa ya? Ada yang bisa tebak? Ya, Bu Siska dan Bu Irma sedang membuat kereta api. Nah, nanti ketika menghias supaya lebih mudah, kalian boleh gambar dulu dengan menggunakan spidol ya. Lalu kalian warnai dengan menggunakan krayon. Kalau sudah, tulislah nama kendaraan yang kalian buat. Di sini ibu membuat kereta api. Jadi Bu Siska dan Bu Irma akan menuliskan kereta api. Ada juga mobil pemadam kebakaran, ada juga skuter, ada juga motor, dan berbagai macam kendaraan darat lainnya. Kalian nanti boleh pilih sendiri ya, atau kalian mau berkreasi sendiri bentuknya. Silahkan, selamat berkreativitas anak-anak hebat. Ibu yakin kalian anak-anak hebat pasti bisa. God bless you.